Hai, Assalamualaikum. Nama aku Ora and welcome back to my YouTube channel. So, nak ceritalah sikit. Hari tu aku ada pergi Sport Direct yang baru buka dekat Plaza Geni. Sebab apa? Sebab boleh. Aku sebenarnya tengah fikir-fikir jugalah nak ambil ke tak iPhone 15 yang baru ni. Nak ambil iPhone 15 ke iPhone 15 Pro? Tak tahu lagi. Tapi sebab harga tu lah. Tiba-tiba pula bila tengok balik harga dah tak available dekat Apple Store. So, aku tak tahu adakah harga nak menurun. So, kepada yang baru pertama kali sampai ke channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa klik button notification dan share video ni. Oh ya, aku nak ucap minta maaf banyak lah sebab video lepas aku rasa macam aku terkuatkan audio tu, nak replace pun nanti dah macam payah pula nak re-upload satu hal. Dengan cerita iPhone 15 yang baru ni akan datang dengan titanium. So, kalau yang sebelum ni aluminium, stainless steel pun dah. Bila pula nak carbon fiber? Titanium ni membuatkan aku teringatlah dulu komik zaman aku kecil-kecil dulu. Aku suka baca Dewataraya. Ialah hikmat kebal titanium lawan hikmat geruli loceng emas daripada harimau hitam. Pasal chip dia, spesifikasi tu aku tak berapa impress sangat. Sebab apa-apa pun diorang nak tulis, diorang boleh save claim macam-macam. Android ke Apple bagi aku sama je. So apa-apa pun end user yang nak tentukan. Aku pun tak tahu sebab bila tengok iPhone 15 tu macam spek better lagi iPhone 14 Pro dan harga pun lagi better. So aku tak tahulah mana satu yang lebih better sebab chip sama je. Aku pun tak tahulah kenapa geng-geng Android ni dia patut sangat dengan Apple. Yalah, Apple nombor 2, Samsung nombor 1. So tak payah risaulah. Geng-geng Samsung ada ke tak? Bab-bab kamera pasal iPhone 15 ni biasalah kan. Tapi dia claim dia ada berapa tah optical zoom dia. Aku pun dah lupa dah. Gitu aku dah baca. Sebab yalah, buat apa kau nak optical apa digital zoom? End up gambar pecah-pecah bila nak upload Facebook. Lepas tu mulalah pecah sana lagi, pecah sini lagi. So harap-harap yang zoom ni betul-betul zoom lah, bukan lagi zoom main-main macam nak resize gambar. Aku pun bukan apa nak upgrade daripada 10R ke 15 Pro ni, agak mikir jugalah. Screen tengok sama je sebenarnya, aku tak berapa suka sangat lah. 10R aku agak bagak sikit, tapi bila tengok dimension dia lain pula. Mungkin sebab bezel tu, harap-haraplah beza tu dapat memberi impak lah dekat harga yang ditawarkan tu. So apa-apa pun kita tunggu je lah, berbaloi ataupun tidak, tengok je lah nanti. Tak tahu selain bulan aku tak jadi beli kot, duit pun tak berapa nak ada ni. So kepada korang yang baru pertama kali sampai kat Plaza Geni, nak bagi tahu dia aras 3 ke 4 macam tu Toys R Us. And then korang naik satu lagi eskalator sampailah Sport Direct. Sport Direct ni aku suka sebab dia sama macam Subway Carnival dari USC. Ni aku ada jumpa kasut ni, nampak cun juga. Aku tak tahu, nampak macam slipstream tapi actually bukan. Ni Puma basketball yang lama lah. Sebab aku rasa butik Puma pun tak berapa nak nampak sangat kasut ni. Adakah mungkin aku miss out? Color dia pun cantik. Ni satu lagi Puma slipstream Coca-Cola tahun lepas. Harga pun dah $359. Oh ya, sebenarnya sempena pembukaan ni dia bagi 20% kot. Ni benda yang aku haul lah. Sebenarnya aku tertarik jugalah dengan suar track New Balance ni. Yang ni size M, aku pun try lah fitting. Yang ni size L, tak banyak beza. Cuma bila nak sekelong kaki tu rasa macam ketat sikit kat bawah, then kurang lucah sikit lah. So aku pun test. Aku pun aku tengok dekat penyangkut tu nampak benda ni. So aku pun buat lah main-main macam bodoh pada. Ke ada CCTV lah macam H&M, diorang boleh tahu aku nak letak kat yes ke no ke. So and then diorang buat analisis. Then yalah, tengok pengguna macam mana. Ni ada jersey, tapi malangnya jersey ni tak dapat lah 20% tu. Ada bola futsal juga. Sebenarnya aku memang suka jugalah bola Molten ke bola Mitre. Sebab yelah, bola lagi kualiti. Kat sini juga ada jual kasut futsal Kelme. Oh, nampak harga macam menarik juga. Yelah, pemain futsal kebangsaan aku tengok banyak pakai Kelme dengan Munich je. And then lepas dah bayar-bayar semua, aku entitled untuk putar
pun nak impian ni. Anak aku dah berebut sangat nak putar. Tengok-tengok. Dapat ringkut je. Tadilah daripada tak ada kan. Seronok dia, aku tak tahu dah ringkut tu ke mana. Lepas tu kami pun bergeraklah balik kan. Dah nak buat apa lagi. Takkan nak menetap pula dekat Plaza Geni tu. Aku sajalah buat time lapse, main pusing-pusing, tengoklah nak balik ke Kulim, killing the time lah orang cakap, sambil-sambil healing-healing. Sampai Kulim aku pun teruslah pergi Muiz, first time nak rasa. Yang ni pula barang yang anak kopau sebenarnya, yang dapat pusing roda impian tu, bolehlah RM50 jadilah kan. Sebenarnya ada je jual raket RM6 kot sebatang. Aku rasa model yang sama, cuma masa mula-mula tu tengok ingat takpelah pusing-pusing dulu and then nanti kita belilah. Tengok-tengok rupa-rupanya ada satu sekolah tu dah sauk semua sampai habis. Anggap je lah tak ada rezeki kan. So yang ni pula satu lagi, yang ni anak aku yang bongsu tu pula, pau kasut kas katanya nak sangat dari itu, ada 20% okeylah bawah 100, so belilah kat dia, bukan main seronok lagi. So itu sajalah vlog aku untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.